Di kalangan jamaah haji Indonesia dan petugas haji Indonesia dikenal adanya pasukan Astuti. Betul sekali. Nah, Astuti ini bukanlah nama seorang wanita cantik, melainkan singkatan dari Astrea 73. Ya, Astuti adalah nama motor legendaris keluaran tahun 73. Astuti menjadi legenda sekaligus pahlawan bagi jamaah dan petugas haji Indonesia. Dalam setahun, Astuti hanya bertugas selama 3 hari saja, yaitu saat jemaah Indonesia berada di Mina saat puncak haji. Di saat jemaah berada di Mina, kendaraan bermotor roda 4 tidak diperbolehkan masuk ke daerah pemondokan jemaah. Sebagai gantinya, Astuti ini yang mengantarkan segala kebutuhan petugas dan jemaah. Astuti inilah yang berjasa mengantar jemaah lanjut usia yang tersasar ataupun kelelahan karena harus berjalan lebih dari 3 km antara Jamarot tempat melempar jumroh ke pemondokan. Namun sayangnya, pihak keamanan Arab Saudi belum memperbolehkan untuk menambah armada atau memperbarui pasukan Astuti yang sudah berusia uzur ini. Kalau melihat dari efektivitasnya itu sangat efektif karena sepeda motor itu punya keunggulan, dia bisa masuk dalam area yang sempit dalam radius tertentu, tapi tentu ini harus dengan izin otoritas pemerintah Saudi Arabia. Kita berupaya mudah-mudahan kalau itu ada persetujuan, tentu kita akan tambah armada kita karena efektivitas tadi. Awalnya pasukan Astuti ini berjumlah 20 motor, namun saat ini sudah berkurang hanya 8 unit saja karena berbagai faktor seperti rusak, dicuri, hingga disita petugas keamanan. Dari Mina, Arab Saudi, Priyandono Kusumo dan Pungki Linggar memberitakan.